prediction asas menang, tapi memang agak sukar lah. Tapi kita memang mentaliti juara kan, so kita nak menang lah of course. Prediction awal, prediction aku kemungkinan 0-0 dan berlarutan hingga ke penalti lah. Game mula ni rasanya Selangor nak makan KL ni agak susah lah sebenarnya. Tapi tak sangka lah boleh menang lah. Menang pun agak parah kat ni. Okay, jujur cakap sebenarnya prediction memang rasa boleh menang. Tapi dalam masa yang sama, kalau ikutkan kata rumor-rumor, kalau kalah Selangor kalah, Selangor kalah coach out. Tapi ni Selangor dah menang, aku tetap nak Selangor out. Coach out. Takutlah nak komen, nanti kan kena ni. Tapi memang out dah, semut dah berapa game lah. Kebelakangan ni kita tengok referee memang decision making out dah, out. Bergadil lah pun lagi, bergadil teruk lah. Mana-mana game pun teruk lah. Bukan setakat Selangor je, game lain pun sama lah. Harap FM boleh perbaiki balik lah pengadil ni, teruk lah. Okay, mutu pengadilan malam ni cecah marbah sikit lah. Saya pun tak expect lah, Cikgu Awang pengadil yang saya kenal bagus. Tapi tak tahu lah pada malam ni dia kurang sikit lah. Bila gol Selangor tu, kalau kita tengok daripada first half tadi, game agak bosan daripada kedua-dua belah pihak. So bila mungkin dalam bilik salinan tu ada something yang dibisikkan oleh coach kepada pemain lah. So semangat dah lebih membara. Mana second half tu permainan lebih ni. Tak ada kacau. Weh, dua kamera masuk. So second half game dah lebih menarik lah. Lebih pace lebih tinggi. Jujur, sekali lagi jujur, aku memang jujur je. Aku sebenarnya masa, aku rasa macam mula penalti kot. Kan. Lepas tu, aku bersorak pun sebenarnya pasal penalti. Tapi tiba-tiba, tak, aku pun sendiri sampai sekarang aku tak perasan. Aku nak kena tengok rekod aku balik, macam mana gol tu. Tiba-tiba tengok, mungkin ada advantage. Kan, tiba-tiba gol tu memang agak terperanjat. Dia Faikal pun baru masuk, gantikan Teh Aung. Memang sampai sekarang rasa surprise, tapi tak kisah pun sebenarnya, lantaklah dia nak gol macam mana pun janji menang. Oh, tadi tu patutnya bola tu rasanya penalty, tapi disebabkan ref bagi advantage kat Selangor, jadi player Selangor dapat skor. Itulah tadi patutnya penalty tu. Tapi so far rasa tak patutlah gol tu, sebab tak best lah gol macam tu. Patutnya gol Selangor yang reach sendiri gol tu yang patut, bagus sebenarnya.
Banyak sepanjang perlawanan agak seimbang jugalah, tak banyak aksi. Tapi gol pertama tu memang saya tak expect langsung lah. Gol pertama tu ingatkan ada foul ke apa ke, tiba-tiba dah gol lah. Nah, tengok dekat sini tak ada ulang tayang. So, itulah, tak expect lah. Tapi alhamdulillah lah menang malam ni. Aku dah melompat dah, seronok lah tu. Lepas tu tiba-tiba tak gol lah. Tak tahu lah kenapa, offside ke apa ke, aku tak sure. Tahu tak nampak sangat, tahu-tahu bola dah masuk. Kira gol lah tu, tapi okey lah, gol ke tak gol menang dah. Kalau pasal gol tak diterima ni, sebenarnya banyak keputusan referee yang aku tak berapa setuju malam ni lah. Lagi satu banyak kacau game lah. Kan, sekejap dia sikit-sikit, dia tiup, sikit-sikit dia tiup. Ada macam yang gol last tadi tu, rasanya patut diterima kot. Tapi whatever pun tak kisahlah, janji kita dah ada satu, Selangor dah ada satu pun alhamdulillah lah. Last tadi saya nampak macam gol lah sebab tak offside. Tapi tak tahulah mungkin ref bagi handball ke apa ke. Tapi saya pandangan saya gol lah, 2-0 sepatutnya. Okey, kalau kalau pendapat saya kalau T gol tu sebab pemain KL ada di bawah tu dengan Chayon tadi tu. Maksudnya gol, tapi tak tahu bukan ref boleh buat apa lah. Dan dia tak ada gol, tak boleh buat apa lah. Harap Selangor boleh menang PLFA ni lah. Sebab kita Liga pun dah jahanam lah habis. Tak boleh buat apa. Harap dia boleh julang PLFA ni, insyaAllah lah boleh. Harapan kita terus mara, mara dan mara sampai kita julang PLFA lah. Dan kita terus ke Asia untuk musim depan, insyaAllah. Selangor dah juga KL. Selangor bawa nama dalam PLFA, KL bawa nama dalam AFC. So dua-dua ada standard masing-masing. So aku harap game second half tu kalau boleh bawa untuk setiap game, game yang rancak ah. Harapan aku tak tinggi sangatlah eh. Kita nak menang, bagi aku kalau nak jawab juara tu sebenarnya dah tak ada peluang. Nombor 2 pun mungkin tak ada peluang. Tapi yang aku harapkan Selangor dapat maintain ataupun bukan maintain lah, actually perbaiki game tu supaya lebih cantik, dengan permainan tu lebih cun lah. Macam sekarang pun tak nampak identiti kan. Kita pun tak tahu Selangor tu sekarang ni main apa, long ball ke, trupa apa, tiki taka ke, betul-betul ke ada ke di game Jerman tu.